Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, balik lagi bersama aku Hafiz. Nah, udah lama sekali kita nggak upload video ya, karena ada kesibukan di luar, jadi belum sempet upload video. Latihan aja baru sempet nih latihan, baru selesai latihan. Jadi terpikir sekalian aja buat video nih. Nah, jadi di video ini aku akan membuat video cara melatih otot dada kita. Nah, jadi buat kalian yang ingin melatih otot dada, kalian wajib tonton video ini. Jadi di sini aku akan memberikan gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan untuk melatih otot dada kita tanpa gym. Jadi di sini kita akan melatih otot dada atas, dada bawah, dada tengah, dan dada samping. Jadi keseluruhan dada kita latih. Jadi apa saja gerakan-gerakannya? Simak video ini. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Nah, sekian video dari aku.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat bro, jangan lupa subscribe. Jadi biar dada kalian itu ada belahan kayak gini guys. Tuh, walaupun gak besar tapi ada belahan. Bentuk dadanya tuh ada belahan di tengahnya tuh. Jadi cowok itu dadanya harus di depan guys, selangkah lebih depan daripada perut. Jangan perut yang di depan. Jangan. Cowok itu harus dada yang di depan, selangkah lebih depan daripada perut. Biar keren. Walaupun gak besar tapi kan kelihatan dadanya tuh, bentuk dadanya tuh, bidangnya. Ini pun masih harus banyak berlatih nih guys. Oke, cukup.